Efek work from home yang digalakkan pemerintah demi menekan perkembangan virus corona membuat banyak orang bereksperimen dan menyalurkan hobi mereka di rumah yang sebelumnya tidak sempat mereka lakukan karena sibuk bekerja. Nah, bagi teman-teman pecinta kopi, ada nih minuman kopi terbaru dari Korea, namanya Dalgona Coffee. Kalau dari rasa sih sebenarnya sama saja dengan kopi latte pada umumnya. Tapi dari sisi tekstur, Dalgona Coffee menawarkan sensasi yang berbeda karena kopinya dalam bentuk foam atau krim. Nah, bahan-bahan untuk membuat kopi ini sebenarnya sederhana. Namun, kopinya harus sampai menjadi foam atau krim. Dan agar kopi menjadi krim, kita harus sabar karena teksturnya harus jadi benar-benar krim. Agar ketika digabungkan dengan susu cair dan es, teksturnya tidak berubah. Cara menyajikannya mudah. Jika kamu punya mixer, maka akan lebih cepat untuk mendapatkan krim kopinya. Kopi, air, dan gula terus dimix sampai berbentuk krim. Jika menggunakan mixer, butuh waktu sekitar 3-5 menit. Namun, jika menggunakan pengocok manual, bisa dikocok sekitar 400 kali. Sampai benar-benar menjadi krim. Wow banget kan? Nah, terakhir, krim kopi dicampur dengan susu segar dan es yang diletakkan di bawahnya. Kemudian, krim kopi yang sudah dimixer tadi diletakkan di atasnya dan siap dinikmati. Bagi yang tidak bisa kopi, bisa juga menggunakan matcha atau green tea ataupun Milo sebagai pengganti kopi. Dalgona Coffee berasal dari Korea, di mana dalgona sendiri adalah semacam permen spons dan bersarang yang bisa menjadi jajanan di pinggir jalan di kota-kota di Korea. Nah, ini bisa jadi alternatif minuman di saat-saat kerja di rumah. Ada yang mau coba bikin?